Ada 24 orang, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Ada yang dirawat di RSUD, kalau tidak salah ada 7 orang. Kemudian di PKU Muhammadiyah ada 11 orang. Kemudian ada juga yang di Nur Hidayah. Kemudian di beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan karena memang fatalitasnya ataupun dampak dari luka tersebut harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di daerah kota. Pihak rumah sakit akan maksimal sesuai dengan perintah Bapak Bupati juga tadi malam waktu kami pelepasan, akan maksimal memberikan pelayanan dengan didukung penuh oleh pihak Jasa Raharja. Kemudian selanjutnya terkait progres penanganan kasus laka lantasnya. Jadi mulai tadi malam kami sudah mengevakuasi kendaraan yang ada di TKP dan saat ini sudah kami titipkan di Rubasan yang ada di Bantul. Kemudian secara estafet dari tadi pagi anggota kami di backup oleh Ditlantas Polda DIY dan Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP. Jadi dibantu dengan tim TAA, TAA itu Traffic Accident Analysis, yang akan menganalisa penyebab utama terjadinya kecelakaan. Tentunya nanti akan diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi, di mana saksi ini juga hari ini ada beberapa yang sudah kami periksa, ada 3 orang. Kemudian saksi-saksi berikutnya tentunya kami menunggu kondisi dari korban yang saat ini masih dirawat, tentunya masih menjalani perawatan, kami tidak mungkin melakukan pemeriksaan sehingga kami masih menunggu nanti proses perawatannya apakah sudah bisa diperiksa atau tidak. Tapi intinya hari ini kami sudah memeriksa 3 orang yang ada di sekitar TKP, yang melihat TKP termasuk kernet busnya juga sudah kita periksa. Tapi keterangan saksi ini tentunya akan diperkuat nanti dari hasil olah TKP ataupun dari tim traffic analisis tadi, traffic accident analysis, untuk melihat penyebab utama terjadinya kecelakaan.